Wow. Oh my God. Oh my God. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agam Reza. Kita sekarang gak akan nge-review, gak akan talk sasu, tapi kita bakalan main game ini, yaitu Kamen Rider Battle for Genesis. Jadi sesuai request agan-agan semua ya, paling banyak tuh request di Instagram, Anda disuruh main game ini. Emang ini game lama sih, karena ini karakter utamanya juga Kamen Rider Ghost ya. Jadi ini game sekitar 2 tahun lalu pas Kamen Rider Ghost tayang. Oke, gimana serunya? Langsung aja kita cobain kan. Kita pilih yang hard aja, jangan lemah-lemah. Pakai yang hard. Lebih biar lebih menantang. Gitu. Tada kenmei ni shirase o motome de ikiru hitobito ga iru. Ya, kita skip aja. Ya ini ya bla 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 bla. Ya. Orewa shinjiru. Iga, yoku kike yo. Apa kamu? Shibireru ze. Apa ini? Kacang-kacang dari mana ini kamu? Cuman segitu ini si Tengku Jitakeru. Orewa Tengku Jitakeru. Shibireru ze. Apa sih? Jadi kita harus kalahin 100 musuh di sini ya. Terus juga ini kita awal main dapatnya pemerannya si Ghost ya. Mungkin nanti kita bisa mainin si Drive, si Kuga, Agito dan lain-lain. Tapi kita harus unlock dulu semua karakternya di sini. Jadi saya harapkan agen-agen tetap pantengin game play dari Anne, karena ini nggak mungkin satu part doang. Gitu loh. Oke. Cuma segitu doang kan? Lemah sekali. Terus kemana ini? Iya, berisik sih urusan tuh. Nah, ini udah mulai kebuka. Terus kita langsung aja ke kuning, ke TKP. Bisa naik motor loh. Minggir lo semua. Ya, putaran random. Momotaros. Ya, bla bla bla. Ya. Itu jurusnya. Nih lihat jurusnya Tsubasa Ozora ini. Jurus Tsubasa yang diwariskan padaku. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota uji kehebatannya. Kupu-kupu-kupu juga rerumputan mengumandangkan namanya ke semua penjuru. Gua sedot dulu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Cuman segitu. Kita masih disuruh ke TKP yang kuning-kuning. Naik motor lagi dong. Asik. Asik, ngepot geboy. Teman-teman juga kalau suka gameplay, maksudnya konten ini dibuat
sebagai konten baru di channel Anda, boleh banget. Jadi enaknya namanya apa ya? Agen Reza Ngegaming mungkin ya. Pokoknya teman-teman kasih saran aja, oke? Au! Ini apa sih, kacang dari mana? Kamu kacang dari minimarket? Inuchi, moyo shize! Lemah. Ayo Momotaros, kita bekerja sama. Hah, lemah. Mending gak usah dibikin game deh. Terlalu gampang bagi seorang genius gamer seperti saya. Tensai Gamer R. Eh bukan Gen. Tensai Gamer AR. Tensai Gamer Agen Reza. Apa sih? Udah. Yo, kita lanjut lagi. Oh, Suika Arms. Udah mah big bang. Tapi kini si Kurokage yang make Suikanya. Udah kayak Hulkbuster aja. Ayo, kalahkan dia. Au. Ah, apa kamu ngegelinding-gelinding? Oh iya, aku punya jurus yang diwariskan Tsubasa Ozora padaku. Iya, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota. Tendangan jarak jauh. Tendangan super random. Ruwate Fujitakeru. Iya. Langsung aja. Hat. Iya. Tokon bus, kalangan punggung lo. Oke, langsung aja kita akhiri. Ada tulisan finish di atas. Inuchi. Inuchi ze. Raida. Kick. Woo. Tidak, kugasan belaku. Momotaros. Tidak. Tiba-tiba ada liner nyelonong-nyelonong enggak jelas. Futari nokotta ka. Naraba sono futari o ni. Beres ya part pertama. C. Seorang Tenkuji Takeru, C. Ya ampun. Ya. Oke, Gan, itu dia part pertama buat gameplay Kamen Rider Battle War Genesis ini. Yang pasti nanti saya bakal lanjutin lagi ini. Pokoknya tetap pantengin channel Ana buat gameplay Rider yang lain ya. Pokoknya teman-teman tetap like, tetap share, dan tetap subscribe. Bagiin ke teman-teman agan semua yang suka Kamen Rider. Oke, ditunggu gameplay berikutnya dari Ana. Akhir kata, bye-bye, Gan!